Heboh soal racun kalajengking di medsos. Apakah manfaatnya dan berapa harganya? Di toko online internasional Alibaba.com. Racun kalajengking paling murah dijual $50 per gram atau setara 700.000 per gram. Harganya lebih mahal dari 1 gram emas yang harganya sekitar Rp652.000. Apa yang membuat harga racun kalajengking begitu mahal? Mengutip Quora.com, ada dua alasan utama mengapa racun kalajengking begitu mahal harganya di pasar. Pertama adalah cara mendapatkannya yang tergolong sulit. Seekor kalajengking hanya bisa menghasilkan 0,006 mg hingga 2 mg racun. Rata-rata, bahkan kurang dari 0,5 mg per ekor, artinya untuk memperoleh 1 gram racun kalajengking, diperlukan sedikitnya 2.000 ekor kalajengking dengan asumsi 1 ekor menghasilkan 0,5 mg racun. Selain itu, mencari kalajengking juga bukan perkara mudah. Ada risiko besar yang mengancam nyawa untuk mendapatkannya sehingga wajar saja harganya begitu tinggi. Padahal, racun ini tergolong ramai peminat lantaran khasiatnya yang sudah terbukti dalam sejumlah penelitian bisa mengobati beberapa jenis penyakit termasuk kanker. Sekelompok peneliti dari Maroko baru saja menciptakan alat pemerah racun kalajengking yang dikontrol menggunakan remote. Alat tersebut menempel pada buntut dan menggunakan listrik untuk menstimulasi kelenjar racun kalajengking. Pasalnya, walaupun berbahaya bagi manusia, racun kalajengking mengandung ratusan komponen yang berguna untuk kesehatan setelah dihancurkan ke tingkat molekuler. Selain itu, racun kalajengking juga dapat digunakan sebagai pestisida. Dikombinasikan dengan tingkat kesulitan untuk mengambilnya, kebutuhan akan racun kalajengking pun mendorong harganya hingga ke titik tersebut. Dengan adanya alat pemerah ini, racun kalajengking pun tidak akan selangka dulu dan harganya akan turun. Kini, para peneliti sedang menunggu agar paten alat ini disetujui dan produksi massal pun bisa dimulai. Thank you.